Ding-ding-ding-ding-ding tuyul. Ding-ding-ding-ding-ding unyu. Di sini ada tuyul. Oke guys, halo semuanya. Jadi hari ini kita bakal mencari NPC terbaru ya teman-teman. Dan kalian bisa lihat di sini kita sudah masuk ke hari keempat. Tapi ngomong-ngomong di sebelahnya ini error yang hari pertama sama hari kedua itu sudah kekunci ya teman-teman. Aku nggak tahu kenapa. Yang ada malah hari ketiga yang sudah kita kumpulkan sama hari keempat. Jadi kita bakal langsung aja cari bareng-bareng ya. Tapi sebelum kita mencari di sini itu ada yang pengen selfie kayaknya. Kita selfie dulu deh. Semoga dia dapat fotonya. Oke, sepertinya sudah. Jadi di sini ada yang perlu kita selamatkan. Dia menggunakan rambut seperti admin ya teman-teman. Dan kacamatanya itu keren banget. Jadi kita bakal langsung aja tolong guys. Tidak perlu berlama-lama. Oke, kita sudah berhasil menyelamatkannya. Langsung abrakadabra ya teman-teman. Wah. Kalian jangan lupa di terowongan itu ada juga ya guys. Jadi kita bakal pergi ke terowongan. Tapi kita bakal menggunakan sapu penyihir supaya kita bisa terbang santai guys seperti ini. Terus kita langsung aja berenang. Dan dia itu ada di atas sana guys, di tempat Nimda. Halo Nimda. Oke, kita sudah ketemu dan ini yang perlu kita selamatkan ya teman-teman ya. Langsung saja kita tolongin. Wah, ini masih gampang guys susunannya tuh. Masih enak ya teman-teman ya, hokus pokus. Dan kita lanjut ke player atau NPC ketiga yang perlu kita selamatkan. Jadi aku bakal langsung aja menggunakan sapu penyihir seperti biasa. Dan dari sini kita sudah bisa ngelihat ya bahwa dia itu berada di atas rumah teman-teman. Jadi kita bakal langsung aja tolongin menggunakan sapu penyihir. Kita terbang ke atas dan sudah sampai. Langsung saja kita selamatkan ya teman-teman. Wah, ini lumayan susah nih. Huruf S dia guys. Oke, kita berhasil. Abrakadabra, yay. Kita masuk, tinggal 2 NPC lagi yang perlu kita selamatkan ya teman-teman. Jadi kita langsung aja masuk ke tower karena dia berada di tower. Tapi sebelum kita pergi ke tower, jangan lupa di atas itu ada juga karena ada 2 orang yang di tower ini terkena NPC ya guys. Langsung saja kita terbang. Yuhu. Kita sampai dan teman-teman kita sudah berkumpul duluan guys. Sekarang kita langsung aja sembuhkan. Semoga gampang. Oh, masih gampang teman-teman. Aduh, tapi kok salah aku. Oke, akhirnya berhasil. Hokus fokus. Yeay. Tinggal 1 lagi terakhir dan 1 terakhir itu kita perlu naik ke atas ya teman-teman karena dia berada di bagian atas. Habis itu kita bakal coba pakai armor Halloween ini ya, soalnya lama banget kita nggak pakai armor Halloween guys. Oke, dia ada di atas ini dan kita kalau ke atas itu tiba-tiba langsung jadi mummy, jadi zombie ya teman-teman. Mungkin di atas ini sangat berbahaya makanya ada yang terkena itu guys. Dan ini melingkar guys, ngeri banget. Oke, kita salah, susah ternyata. Bentar, apakah kita bisa? Oh, susah banget teman-teman yang ini. Wah, dikit lagi tapi gagal. Kita coba lagi. Wah, masih gagal. Kita harus cepat sepertinya dan juga harus sesuai ya guys. Oh, susah banget teman-teman. Oh my god, dikit lagi tapi kita nggak bisa-bisa. Bentar, aku coba pelan-pelan. Oh, apakah dari kalian ada yang bisa teman-teman? Oke, kita bisa tapi harus pelan-pelan banget ya. Dan ala kajam, kita berhasil menyelesaikan 5 challenge ya, mencari NPC di event kali ini guys. Jadi kita bakal nunggu updatean selanjutnya buat menemukan NPC yang baru ya teman-teman. Sekarang aku bakal berubah menggunakan armor astronot dan kita bakal cosplay menjadi monster. Wah, lompatannya tinggi banget guys kalau kita pakai armor ini ya. Siapa dari kalian yang senang pakai armor baru ini bisa komen di bawah. Tapi sebelum itu rumahku ada di mana? Aku lupa redeem guys. Soalnya aku jarang login PKXD ya. Karena kita ada sedikit kesibukan dan ini ternyata rumahku.
seharusnya ada banyak box, jadi aku bakal buka box ini kira-kira dari siapa aja ya. Kita buka box selanjutnya ada dari Aris 2501. Thank you Aris ya. Kita lihat dapat apa nih? Apakah ini makanan atau furnitur, guys? Seperti furnitur, terus kita buka lagi. Ada dari Fanny Horse 35094 dan kita dapat minuman tengkorak, guys. Sekarang kita bakal coba buka lagi. Ada dari YT Kais Gaming 12372040. Kita buka dapat minuman ya teman-teman ya. Kita coba buka lagi dari Dapa XD 28823. Kita dapat apa itu guys? Sama guys. Sepertinya makanan ya. Fikri 27604. Thank you semuanya. Kita dapat wortel terbalik tapi aku nggak tahu itu buat apa. Kita ada dapat lagi dari Afif 1992. Kita open. Dapat permen guys. Sekarang kita coba buka. Selanjutnya dari siapa? Dari Gamers 8701. Kita lihat. Wah, kita dapat topi guys. Kalau nggak salah kalau kita makan topi itu kayak jadi mumi atau apa gitu guys. Terus ada dari Halo Bang 807613. Kita dapat permen ya teman-teman ya. Apakah masih banyak? Oh, masih banyak guys. Ada dari Putri Dia 267, kita dapat bonbon. Terus ada dari Reva 40567, kita dapat permen lagi guys. Terus kita lihat ketutupan teman-teman, ramai banget di situ ya. Ada dari Kania XD 6388, kita dapat topi lagi ya teman-teman ya. Kita coba buka lagi boxnya. Ada dari Silmi Kinsina, kita dapat apa ya? Dapat donat guys. Wah, baru ini aku dapat donat nih. Ada dari Selin, kita dapat permen ya teman-teman ya. Terus ada dari Unicorn, kita dapat topi. Terus kita open lagi dari Karen 013 dan kita dapat topi. Kita buka lagi, banyak banget ternyata. Ada dari Raden Raka Diniswara, kita dapat bonbon ya teman-teman. Terus kita open lagi dari Dance Pratama XD, kita dapat permen juga lagi guys. Terus kita open dari Yamet 27, dapat permen lagi. Kita open, ternyata rata-rata permen. Dari Naya PKXD Go, permen juga ya teman-teman ya. Thank you. Ini dari siapa nih, namanya susah banget. Kita dapat dari konten kreator siapa nih guys. Wah, keren banget ya. ID-nya 000. Wah, kita dapat bonbon guys. Terus kita ada dari Erol, kita dapat bonbon dan kita malah diterbangkan sama teman-teman kita, mungkin gara-gara kita lama ya. Kita open aja lagi boxnya. Ada dari Dwi, kita dapat bonbon juga ya teman-teman ya. Terus kita lihat dari Amirul Gaming, kita open, dapat bonbon lagi guys. Terus kita open PKXD Tarayete, kita dapat topi. Habiskah? Masih banyak guys. Dari Nathanael, kita dapat bonbon lagi ya teman-teman ya. Dari Fortuna XD, wow, namanya Fortuna XD guys. Terus kita lihat lagi dari Fahri 27, kita dapat bonbon ya. Dan ternyata habis guys. Wah, thank you ya buat teman-temanku ya yang sudah bagi-bagi box. Dan buat teman-temanku yang belum aku kirim boxnya, ditunggu dulu ya teman-teman. Semoga aku sempat ngirim, nanti waktu free bakal aku kirim dia. Oke guys, jadi ditunggu aja ya teman-teman ya. Sambil kita menunggu, karena katanya bakal ada rumah baru serta item yang gokar itu, tapi aku nggak tahu ya teman-teman ya, apakah beneran bakal ada atau tidak. Kita tunggu aja bareng-bareng guys. Oke, sekarang kita bakal main sihir-sihiran dulu. Aku pengen terbangkan teman-temanku. Pim pim pom, terbang. Ya, kejauhan guys. Ternyata jauh banget di sana aku noronya, dan teman-temanku dekat sini. Kita coba terbangkan deh. Pim pim. Aduh, habis guys. Kita kalau pakai skill armor langsung bisa anu ya. Kirain langsung bisa pakai skillnya guys, ternyata tidak bisa ya teman-teman ya. Kita terbang terus lompat. Lompat lagi. Ya, kita nggak bisa lompat. Ternyata lompatan tingginya cuma segini guys. 1, 2, 3. Nggak bisa guys. Kita bisa berubah tapi nggak bisa lompat lagi ya. Kita bisa terbang dengan cara tekan-tekan skill ini.
tapi jadinya netap gitu di situ. Lo. Nanti kita cari guys hal-hal menarik lainnya ya. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah hadir di video ini. Nanti kita bakal buat konten dan video baru. Thank you buat teman-teman ke semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. Dadah. Thank you guys. Terima kasih semua.